Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi, serta share ke teman-teman kalian. Ini koleksi kamu. Ini kerudung semuanya. Iya dong, kan ada Richard. Oh, I like a piggy-piggy itu, babi. Aku iya, kan, aku juga suka. Kalau boneka kesayangan aku sama Gali, piggy. Oh, karena apa? Tuh ada mirip kah? Atau karena apa? Dulu aku seperti piggy memang. Oh. That's true, ya kan? Tapi kok sekarang bisa dietnya berhasil tuh dietnya gimana? Sekarang saya sebagai seperti Barbie, ya kan? Dietnya sakit hati, diceraiin laki, terus apa namanya, punya motivation, ya kan? Jadi akhirnya menghasilkan sebuah karya yang luar biasa menjadi gitar Spanyol. Apa tuh karyanya? Dari bas betot, badannya jadi gitar. Berarti kurusnya karena sakit hati ya, sakit Kak? Sakit hati dulu. Nih, jap-jap dari sini mainan. Ini kamu suka mainin aja? Ini kan masih banyak disegel-segel nih. Iya. Maksudnya kenapa? Emang kamu sengaja nggak buka buat ketahuan baru beli? Apa? Justru ini habis dimainin kita masukin lagi plastiknya kan kita rapi. Oh, aku buang plastiknya di mana? Ininya di mana? Enggak lah, kita harus menjaga mainan kita kan harus rapi. Ini apa sih squishy? Iya, itu squishy. Tapi Ricis memang suka banget sama squishy ya? Suka banget. Apa sih enaknya orang main squishy? Aku bingung. Main squishy ini bisa menenangkan hati. Harum, terus enak. Ini kalau belum cuci tangan gimana? Gak apa-apa. Tadi habis makan pecel. Aduh. Hah? Ini orang kaya susah banget ya. Orang kaya biasanya mainnya samsak tinju. Iya. Wah. Dan masih banyak. Wah, olahraganya biasanya Muay Thai. Oh, iya. Muay Thai. Agak ambigu ya. Agak ambigu. Terlalu lidah saya ya kan. Terlalu lama di Eropa. Aduh. Ini Kak, ada ini. Ada apa lagi tuh? Ada diamond. Waduh, ini diamond. Gila. Coba angkat diamondnya. Oh, diamondnya ya. Kakak pengen dapatkan ntar YouTube-nya nih, diamond nih. Gimana sih? Diamond tuh udah yang wih berat loh. Taruh di situ di kasur coba diamond. Buset. Ini belum pernah dilihat orang nih. Wah, ini dia. Serius? Iya. Wow. Nah. So I'm the first one ya. Yes. And Spider-Man and you go to there. Oh yeah. Apa itu artinya? Spider and the Batman and the bathroom. Yes. Nah, wow. This is diamond. Ini tapi berat banget. Ini kapan dapat Riches? Waktu 10 juta subscribers 2 bulanan yang lalu, tapi udah 2 bulan lalu. 10 juta. Iya. Kak, itu kan diamond asli katanya, coba dicek dulu kan kakak. Iya, benar enggak sih Kak, ini palsu atau asli? Ini mah batu akik. Oh, tapi ini asli enggak, Kak? Ini sih kaca aja. Oh. Kaca, tapi kan dapat duit juga enggak kalau 10 juta? Enggak, tapi uangnya dari AdSense. Oh. Guys, AdSense tahu enggak? AdSense itu dekat es campur. AdSense tuh gaji dari YouTube, Kak. Oh, maklum. Kita kan kita dapat AdSense. Gimana Ricis caranya supaya dapat AdSense? Kasih tahu kemana katanya tuh. Katanya bisa apa iklannya apa di setel-setel? Bisa, nanti dimasukin di setting, taruh di situ iklannya. Oh, bisa. Oh, jadi kita harus banyak berburu sama Ricis. Oh, jadi kita dapat gini enggak dapat duit juga ya? Enggak, tapi dari AdSense. Makanya kalau ngapa-ngapain tuh kalau aku nge-YouTube carinya bukan cari uang tapi kreativitasnya diasah gitu kan. Ya, kalau diasah di las ketok magic. Iya. Yang ada nggak dapat penghargaan, yang ada muka gue belang. Ini mama ngomel. Iya. Apalagi nih mas. Apalagi yang mulai apa lagi rumah Ricis. Apalagi ya. Ini ada kamar mandinya di The Last ya. Kamar mandi sono ini mas. Bukan ya. Oh. Sotoy. Pikir gue udah. Yang punya rumah sih. Ini mas belum tahu. Oh, dia ya ternyata ya. Ini kalau ganti baju di sini. Banget koleksinya. Enggak berantakan. Wow, ada sepatu-sepatu penuh dengan nuansa pink. Coba aku mau tes itu sepatu KW atau ori. Nah, itu KW apa ori itu penting. Kamu tuh. Kamu punya yang KW enggak sih? Enggak tahu. Aku kadang sepatu dikasih sama fans, aku simpan, dikasih sama tim Ricis. Ya, enggak ada yang ngasih. Saya dibully aja yang ada. Aku disimpan. Ada sepatu yang paling aku suka ini pemberian. Sepatunya berharga banget. Ada tiaranya. Iya, ini pemberian nih. Ini Kak Berbi pasti tahu lah harganya. Oh, ini saya punya nih. Oh punya. Kalau yang Kak Berbi harganya berapa ini? Yang ini saya ini sekitar 13 juta. Kamu berapa? Berapa sih saya dikasih? Karena aku dikasih. Versace, iya. Versace. Bisa buat nelfon. Nimpuk orang. Ini saya emang pengkoleksi merek ini. Emang mereknya keren-keren. Mereknya apa? Apa barang-barang yang keren-keren? Yang keren-keren saking kerennya KW. Ya, ini keren banget nih model terbaru ya. Dikasih bulan berapa? Itu KW Power itu, tahu enggak? Coba. Ori. Ori. Itu dari mana tuh, Kak? Ini lihatnya dari
Satu dari kehalusan. Oh, kehalusan. Tidak wanita aja yang mengharapkan kehalusan, tapi seperti model-model branded gini. Dan kedua, kita harus cium. Kalau mengandung bau jempol berarti dia KW. Aduh, coba-coba benar. Nah, karena kalau aman sih, aman. Karena kalau yang asli dia ada jendelanya. Oh. Jadi dia punya sela-sela buat pori-pori lah. Oh, gitu. Jadi enggak kulit aja yang ada pori-pori. Tuh sayang sepatu kamu. Kak, ada jendelanya ya, Kak? Oh, ada dong ini. 8 jendela, 3 pintu. Kos-kosan kan. Iya. Itu sekolah sepatunya ada berapa? Enggak tahu, aku enggak ngitung. Ini paling keren ya ini ya kayaknya. Oh, ada lagi, Kak. Kamu kan cobet. Oh, ini nih apa mereknya? Apa coba? Aduh, gua lupa ingatan. Gucci ya? Bukan. Ini Kak Baby juga pasti punya nih dua ini. Kalau ini Kak Baby belinya harga berapa nih yang Gucci nih? Kalau Gucci sih sekitar 15-an ya. Kalau yang ini Kak Baby belinya berapa tuh? Kalau yang model gini sekitar 10-an. Oh, gitu. Mm-hmm. Belinya di mana tuh kalau Kak Baby tuh biasanya? Kalau saya Gucci, ya itu tempat jual Gucci-Gucci di Jalan Surabaya. Di Tanah Abang. Pasar ular ya. Oh, pasar ular. Oh, kalau yang Jalan Surabaya itu barang antik ya? Iya, oh, iya, barang antik. Kelihatan orang lama saya. Apalagi, gak ada yang mahal, aku mah biasa-biasa aja sepatunya. Yang penting mah dipakai. Iya dong, saya aja banyak yang kawin gak sombong. Oh. Ini Rica sudah perawatan khusus gak? Dibersihin rutin atau gimana? Oh iya ini. Kalau aku paling dipakein itu apa namanya yang... Silika. Ini sepatu apa? Silika. Ini sepatu apa? Stocking sih? Mana ini stocking itu banget tuh sepatunya. Itu aku dikasih sama fans nih, aku pakai ini nih semua sepatu aku. Oh, jadi biar nggak cepet rusak. Iya, jadi saya dikasih power itu apa, lem glue itu. Power glue saya taruh di situ, jadi kalau ada yang mau ngambil tangannya lengket. Oh gitu buat apa, tanda-tanda kecurangan maklum lah. Kalau saya kan nggak pakai CCTV kan. Pakainya apa? Pakai jebakan tikus. Jadi kalau ada yang mau datang langsung kejebak. Kalau kamu kan orang kaya, ya kan CCTV-nya cuma titipan. Itu di kamar mandi nggak dikasih CCTV? Baru pengen, ntar kakak masuk kita taruh CCTV-nya. Iya, langsung disekrup ya. Kira-kira apa yang saya lakukan di kamar mandinya Ria. Ya coba kan? Nanti aku mau pakein KBRB. Pakai. Ini aja nih KBRB ya. Tebak harga. Enggak, ini aja KBRB pakai aja. Wah, ini gak coba pakai. Ini kalau yang Kak Baby pakai asli nih. Duh, cantik deh. Emang? Wis. Nih Kak Baby pasti tahu nih harganya berapa nih? Ini ya, ini sekitaran kalau baju-baju gini sekitar 20-an. Oh, punya lah dia. Bener ya, berarti dia hebat loh dia. Wah, biasa. Wow, sombong. Saya semuanya punya. Ini biasanya saya suka itu aja, taruh-taruh buat kesetan. Kalah kita. Kayaknya buat kesetan diinjek-injek. Oh, kalah kita berarti. Kalau di sini ya buat ini. Disimpan. Apa namanya? Shell ya. Kebalik. Kebalik ya. Terlalu ini ya, terlalu hancur semua ini mahkota mayangkaranya. Oke, ini kamu suka pakai kalau kamu ke luar negeri atau iya, keluar rumah aja kalau ke Empang bersih-bersih. Oh, pakai gini ya. Saya pikir serbet ya, cocok jadi hija. Keren loh, tapi ini ukurannya kan gede. Iya pas kok di aku. Oh, coba. Jangan-jangan dia mau minta lagi. Gak enak nih kalau udah ngomongin ukuran, rasanya udah gak enak nih. Soalnya, kan itu belum dipake. Oh jangan ya. Mungkin ada yang udah bekas di loak mungkin. Kaya, saya iya, orang kaya ya susah. Udah nggak ada lagi Kak, keren, ya? Sobat miskin. Enggak. Tapi dia koleksinya keren-keren. Banyak kali kan, ya. Karena tamunya Kak Berbi makanya aku siapinnya bagus-bagus. Oh iya dong, betul. Jika ada yang baju-baju murah, kamu ada yang 100 ribu? Ada. Demi apa aku ada baju TC, kan? Baju TC kan? Iya, aku sering, ini bajuku aja murah cuma 175 di endorse teman lagi. Baju TC. Iya, di Pondok Gede lagi. Tenang, saya masih ada baju ITC. Oh, jadi buat kalian, gak perlu kalau kita terkenal itu harus pakai brand-brand ternama. Yang penting dipakainya matching. Nyaman tuh. Gak usah malu nih, kayak baju gue juga 175. Gratis. Nah ini gak kegedean juga sama kamu ya? Pesan saya gak enak lagi. Oh, ya. Ini bau-bau mau diminta. Bau-bau perampokan di sini ya. Lucu warnanya. Udah ngomongin lucu warnanya. Makin. Nah ternyata itu dia tadi koleksi dari Ria Ricis yang memang dia juga termasuk seperti saya. Biar memang penghasilannya banyak tapi bajunya gak harus yang
selalu mahal. Oh, aku sih penghasilan nggak banyak, cuma cukup aja alhamdulillah. Oh iya, cukup punya rumah, cukup Amin. Punya istana, Bumi. Punya tempat Ayah. Belt yang harga 7 juta itu mana? Oh, gak ada. Bosnya sih gak sombong. Buat di rantai itu kucing di depan ya, beltnya ya. Oh iya, oke.